dari depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Saat ini sedang ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa perwakilan masyarakat sipil dan juga mahasiswa terkait adanya TWK anggota KPK yang ada di Jakarta. Selain itu, aksi kali ini juga untuk memberkati Kamisan yang diadakan secara rutin di Kota Semarang. Oke, sahabat beda, seperti apa kira-kira acara tersebut langsung cus ke sana. Mas, ini dalam rangka apa mas ini aksi ini mas? Aksi ini adalah bentuk kekecewaan dari masyarakat sipil di Jawa Tengah yang tergabung dari mahasiswa dan beberapa jaringan masyarakat sipil yang resah, marah akibat menguatnya oligarki dan menyebabkan salah satunya adalah pemecatan pegawai KPK yang berintegritas. Komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi ternyata dipatahkan dengan dipecatnya 78 pegawai KPK yang berintegritas. Akhirnya kami bersepakat untuk melakukan aksi mengangkat tema peringatan hari oligarki dan G30S TWK. Okay. Ini aksi kira-kira ada berapa mas pesertanya? Total aksi mungkin sekitar 100-an orang ya. Oke. Okay. Ini rencana aksi akan berakhir sampai kapan? Untuk aksi kita nanti akan ada aksi teatrikal yang kemungkinan akan selesai pada malam hari. Oke. Okay. Mas, setelah aksi ini apakah ada rencana ada aksi-aksi susulan lagi selanjutnya? Sepertinya kalau untuk aksi-aksi susulan memang kita terus mengawal ya, apabila memang ada isu-isu yang perlu pengawalan dari masyarakat sipil, nampaknya kita perlu turun dan solidaritas. Oke, harapannya atas aksi ini apa mas? Harapannya masyarakat bisa terbuka matanya dan sadar kepada pemerintah yang hari ini tidak berpihak kepada masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang serampangan seperti disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Minerba yang menyebabkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM terutama di Jawa Tengah. Oke. Halo sahabat beta, tadi kita telah wawancara dengan salah satu pendamping dari aksi ini. Tadi dikatakan bahwa aksi ini memang diikuti oleh beberapa masyarakat sipil dan juga terbagi dari beberapa elemen termasuk mahasiswa dan juga LBH ya. Kali ini aksi memang khusus diadakan untuk protes terhadap pemecatan anggota KPK yang pada hari ini telah resmi ya dipecat karena tidak lolos dalam tes TWK. Oke sahabat beta, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar video ini bisa banyak ditonton orang. Sampai jumpa di video berikutnya.